adalah band Dahlia ya, pemantren Dahlia. Saya sudah pertama kali. Thank you.
ada restoran Subway tapi di atas sana ada tempat makan. Saya dan juga sebelah kiri ini nih, saudara, yang saya sebutkan tadi, ya. Tuh. Nah, di kopi kiri ke arah Cipayung kita ya, ke kanan Markas Sawangan, pasar Minggu Jakarta sebelah kanan. Saudara, kalau masalah sebelum balik Bogor, saya mau cari bukit pemandian baru nih, yang kalau nggak salah itu pemandian apa ya? Saya baru sadar rasanya mau fokusin juga di Depok.
Kenapa? KTP kamu udah ya? Udah. Mana? Ada di tulang. Nah, dia udah dikasih belum? Udah. Oh, ini dia. Taruh tas. Di fotokopi? Enggak, gak usah. Gak usah ya? Di foto. Itu di foto ya? Ya, makasih ya. Nah, hati-hati ngevlognya ya. Ya, udah di foto kan? Udah. Hati-hati ya. Salam buat Nantulang ya. Si Moli sama Mateo ya. Makasih ya. Istirahat sini dulu sambil pasang Google Map. Oke, kita langsung jalan ya saudara. Kita tinggal 66 persen lagi. Ya, gak apa-apa lah, pasalah. Tadi aku baru aja mampir ke Bidobrin sudah sekitar waktu baru aja tadi ya, tapi suasana masih tampak sepi ya, tidak ada sepi saudara.
sudah berada di daerah Kota Kacang. Nah, di sebelah kiri saya ini ada pemand atau WC juga ya, tempat sudah saya itu yang lagi dibangun itu, ya kan? Tuh, keren kan? Makanya ini nih yang lagi dibangun ini nih, perumahan Edelweiss Residence nih. Tuh, ya kan? Ini dia progres pembangunannya. Edelweiss Residence. Cuma Edelweiss Residence 300 jutaan. Dapat rumah pinggir jalan raya 2 menit ke stasiun. Yusufa 5 meter ke kiri. Itu berkualitas dengan lingkungan yang sehat. Begitu katanya. Oke. Sebelum kembali ke Bogor, saya sudah berbangun. Selain Edelweiss Residence, sebelumnya Residence, terus property, Green Bali Resort, ya, banyak banget ya, rumahan atau sekitar luar biasa. Okay.
juga mobil. Karena saya tadi itu yang saya jelaskan itu adalah The Grand Bali Resort ya, sama Rose Residence. Itu bagus. Nah, di sini sebagian jalannya hasil orangnya seperti ini. Di sekitar pemandangan dalam pintu masuk kawasan pemandangan itu. Tapi penjaga sangat ketat ya, apalagi di area perbatasan yang menghubungkan antara Kabupaten Bogor dengan Kota Depok. Bayang view ya. Nah, terus sampai sampai seberang masjid Jami Jadul apa nih? Tempatnya di sebelah sini namanya Pondok Raja Presiden namanya. Terus jaga ketat tapi sepi di siang hari. Nanti kapan-kapan kita masuk ke situ ya. Saya lagi mau pulang pesanan barang nih saudara. Nah, sebelah kanan saya ini nih Ria Pondok Raja. Pak